Oke, okay, welcome back to my channel ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, teman-teman, ini saya posisi baru keluar dari kantor ya. Ini pulang kerja ya teman-teman ya. Jadi saya lewat jalur yang barat ya. Ini bentar kita akan melewati Saiful Anwar. Masuk aja pulang. Salah. Anwar Medika. Saiful Anwar itu di Malang ya teman-teman. Jadi ingat. Saiful Anwar itu di Malang, Anwar Medika di Krian Sidoarjo. Oke, teman-teman. Kita ini ya, ini pintu masuk dan keluarnya dari rumah sakit Anwar Medika ya, teman-teman ya. Di sini juga di depan rumah sakitnya juga ada kampusnya ya, kampus kesehatannya ya. Oke, teman-teman. Kita masih lanjut ya. Ini nanti sebelum lampu merah kita ambil kiri ya. Ada gang nanti kiri jalan, kita ambil kiri, kita nanti tembus di belakangnya rumah sakit Anwar Medika juga ya teman-teman. Kita cari-cari yang bening-bening ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman ya yang kenal sama saya ya, gak usah khawatir, saya orangnya bukan selengean kayak gini ya teman-teman ya. Jangan salah paham, ini hanya konten belaka. Jadi buat teman-teman ya, jangan salah paham, ini hanya konten belaka. Oke teman-teman, ini kanan jalan itu ya teman-teman, itu mau masuk ke tol ya, tol arah ke Gresik ya teman-teman ya. Tapi kita bukan masuk tol, kita tetap lurus ya, kita lurus, soalnya kalau masuk tol nggak mungkin juga roda dua. Oke teman-teman, kita ambil lurus ya. Jadi nanti sebelum lampu merah depan itu ya, kita nanti belok kiri. Ini biasanya kalau sore-sore kayak gini ini ya, banyak yang keluar ya teman-teman ya, jadi orang-orang kerja, terus anak-anak sekolah biasanya banyak yang lewat ya, biasanya banyak bening-bening ya teman-teman. Tapi ya kita lihat aja, soalnya ini saya kebetulan nggak ada itu ya kerjaan, maksudnya kerjaan agak-agak longgar, jadi bisa pulang tepat waktu. Kalau biasanya sih agak molor dikit-dikit ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah ini tepat waktu. Dan yang saya takutin itu nggak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi sekarang ini kalau hampir-hampir jam berapa itu banyak. Oke, kita berakhir ya teman-teman ya. Kalau ke kanan tadi itu bisa tembus Baleng Bendo ya teman-teman ya, lewat bawah jembatan lampu merah itu tadi. Oke, kita lurus, ini daerah mana ini masuknya ya, waduh kurang tahu teman-teman. Oke, ini jadi yang pasti arahnya ini lurus, ini ke ada cewek guys, ada cewek. Oh tapi kecil guys, mungkin masih SMP. Oke teman-teman, kita lurus aja ya. Ini jalurnya jalur perkampungan ya, jadi kalau lewat di daerah sini nggak bisa ngebut-ngebut ya teman-teman ya. Dan juga harus pelan-pelan, karena apa, banyak polisi tidur di sini, jadi kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya yang selalu stay ya, selalu nonton update konten-konten dari channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, dan itu sangat berarti buat saya dan buat perkembangan channel ini ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman jangan pernah bosan ya, jangan pernah bosan juga untuk nge-share ya, nge-share konten-konten dari saya ini, dan doakan juga semoga channel ini cepat berkembang ya, cepat bertambah viewernya, cepat bertambah subscribe-nya ya teman-teman. Dan saya juga terus diberikan kemudahan untuk membuat konten-konten terbaru dengan ide-ide yang lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebenarnya saya itu jarang ya lewat sini teman-teman ya, soalnya ini kalau ke arah rumah dari kantor ini malah arah yang berlawanan yang tadi itu ya. Jadi biasanya saya langsung lewat belakang kantor, tapi
ini tadi muter dulu ya teman-teman. Tapi ya tembusnya tetap di belakang kantor ini nanti teman-teman. Oke, buat teman-teman ya, kita lurus aja. Mungkin berapa ratus meter lagi sudah tepat di belakangnya dari Anwar Medica ya, rumah sakit Anwar Medica. Dan biasanya kalau jam-jam sore gini ini memang banyak yang keluar ya teman-teman ya, banyak yang beli-beli, karyawannya, stafnya itu banyak yang keluar. Kita lihat aja ada yang bening-bening gak. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka konten motovlog ini gak apa-apa, konten aja, apa ya, request aja ya, komen aja ya, request bang bikin motovlog kayak gini bang, mas bikin motovlog kayak gini mas, gak apa-apa. Oke teman-teman, guys, ada cewek baju kuning, kita deketin sebentar, kita lirik dulu ya, kita lirik. Yalah guys, masih bocil guys, dari belakang kayak sudah SMA atau ya anak kuliah lah, baru-baru lulus sama gitu, ternyata enggak, mungkin masih SMP juga. Waduh. Oke. Nah ini guys, ini belakang rumah sakit Anwar Medica. Kok sepi ya guys ya. Wah gagal nih. Jadi makanya masih belum keluar, belum jam istirahat ya teman-teman ya. Masih sepi, biasanya di sini ramai. Siang pun ramai biasanya di sini. Oke, kalau kayak gitu teman-teman ya, kita lurus aja sudah ya. Rencana kan saya cari apa ya, yang bening-bening di daerah situ tadi, tapi nggak ada ya teman-teman ya. Ya udahlah, kita lurus aja ya. Nanti kita ini nggak lewat di belakang kantor sih ya teman-teman ya. Jadi kalau lurus sih bisa lewat belakang kantor, bisa nanti ambil kanannya aja ya. Jadi lewat sungai ya, lewat jembatan sungai nanti ya. Di sini memang masih banyak ya teman-teman, di Sidoarjo itu pedesaan seperti ini ya. Jadi masih ada kayak sawah-sawah, itu masih ada di Sidoarjonya ya. Oke teman-teman, lah depan ini kita belok kanan ya. Oke, belok kanan pelan-pelan. Ini bapak-bapak ini lettingnya kiri tapi nggak belok guys, tetap lurus guys, megeli guys. Oke, kita lurus aja ya teman-teman ya, kita lurus, kita pelan-pelan, kita pelan-pelan. Nah, ini mentok, ini pertigaan depan ini, kita belok kanan ya teman-teman ya, sambil tengok-tengok jangan lupa. Oke, itu ada masjid ya, kiri jalan itu kita lewat jembatan ini ya, kita jembatan ini kita lewatin. Oke, nanti tembus ke jalan besar ya ini ya, di jalan besar ya. Tuh, lurus aja ini, nanti mentok langsung belok kiri lagi ya. Tuh, nanti tembus di lampu merah, kita menuju ke rumah ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin kebetulan YouTuber pemula juga ya teman-teman ya, saya heran ya, mungkin teman-teman juga merasain ya, kenapa viewer channel kita, konten-konten kita saat ini berkurang ya, nggak sebanyak seperti biasanya ya. Ya entahlah, saya juga sempat ngecek channel-channel YouTube lainnya ya, cukup besar ya, ternama juga banyak ya yang berkurang juga ya. Cuma ada juga ya channel-channel tertentu ya yang sebelumnya sedikit viewernya, sekarang juga melonjak, kayak channel-channel yang terkait kayak cerita-cerita lucu gitu ya, kayak lelucon gitu, itu banyak yang nonton sampai jutaan ya teman-teman ya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa, kita konsisten aja ya, kita tetap berusaha untuk mengalahkan algoritma dari YouTube ya teman-teman ya. Dan semoga konten-konten saya juga bisa mengalahkan algoritma ya teman-teman ya, bisa banyak viewernya, bisa viral, insya Allah, amin ya Allah. Oke teman-teman, ini kalau kita lurus aja ya teman-teman, nanti ini mentok lampu merah perlimaan ya, lampu merah perlimaan krian, kita terus ambil kanan ya teman-teman ya.
mungkin beberapa kali ya vlog. Saya juga sempat lewat di sini teman-teman, karena memang ya ini ya arah jalan pulang, tapi bukan sebelah sini, masih nanti setelah lampu merah itu ya teman-teman. Itu biasa mungkin teman-teman sering lihat di situ vlog saya, soalnya memang itu arah jalan pulang. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu ya, ini di daerah mana ini? Ini ada di Kabupaten Sidoarjo ya teman-teman ya, lebih tepatnya itu di Kecamatan Krian ya, di Kota Kriannya ya. Jadi Kota Krian ini ada beberapa desa ya. Beberapa desa ini sebenarnya bisa dibilang desa, bisa dibilang kota sih ya teman-teman. Kalau Kota Krian pusatnya di sini, ini sudah ya guys. Jadi bank-bank banyak juga. Ya mall sih ada, tapi yang mall kecil sih di sini ya teman-teman. Ya. Kalau yang agak gede itu ya ada di Sidoarjo kotanya ya teman-teman. Jadi juga fasilitas sudah lumayan lengkap, makanya saya juga cari rumah daerah dekat-dekat sini ya teman-teman. Ya. Biar lumayan agak ramai. Sebenarnya sih ada beberapa alternatif saya dulu tuh ya, beli rumah di daerah mana-mana gitu tuh, yang modalnya lebih bagus, yang apalah ya. Tapi dari strategisnya, strategisan sini ya teman-teman ya, makanya sudahlah, apalagi sekarang tahu sendiri ya teman-teman ya, harga tanah, harga rumah itu tiap tahun naiknya, tahu sendiri ya, kenaikan UMK hanya naik berapa tahun ini aja ya, naik hanya 75.000 ya guys ya. Tapi harga perumahan ya, harga tanah, harga perumahan naiknya ya puluhan juta ya teman-teman ya. Bahkan saya ini cicilan rumahnya ya juga naiknya tiap tahun itu sekitar 150.000-an ya, teman-teman. Nggak seimbang dengan kenaikan UMK ya teman-teman ya. Tapi ya begitulah, makanya ya sorry aja ya teman-teman ya, rumah masih kredit. Tapi ya doain aja, tetap lancar, rezeki tetap lancar ya teman-teman. Mau nggak mau gimana, mau beli cash ya larang di sini, mahal ya teman-teman ya. Jadi ya kredit lah bisanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ini sudah belok kanan ya, ini kita menuju arah rel ya teman-teman ya. Reel yang sering muncul di vlog maupun motovlog dari channel saya ini, jadi buat teman-teman pasti sering melewati ini ya, jalan ini, baik itu malam maupun siang atau pagi. Teman-teman, kayaknya anak-anak sekolah juga belum pulang kayaknya ya teman-teman ya, jadi masih sepi, biasanya gini ruame biasanya. Mungkin masih belum pulang ya teman-teman ya. Ini sekitar jam 4:30 sore ya teman-teman ya. Awas. Oh, kita kejebak sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini guys, relnya guys, yang tak maksud tadi guys. Ini biasanya pusat kemacetan juga. Tapi ini alhamdulillah lancar ya teman-teman. Oke. Oh iya, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang baru tahu channel ini ya dan baru nonton konten ini, terima kasih ya atas pilihan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, setelah kalian tonton subscribe, like, comment, and share, and tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan dengan update konten terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya, yang selalu mendukung dan menonton update dari konten-konten saya. Oke, ini di depan ada mbak-mbak guys, di belakangnya lagi ada mak-mak ini. Awas. Oke. Oke teman-teman, buat
teman-teman yang mau request konten ya, monggo silakan aja ya, komen di bawah konten ini ya, di bawah video ini komen aja sebanyak-banyak, gak masalah. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan dan mungkin akan saya buatkan konten permintaan teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Jangan lupa kasih like ya, komen, share, dan thank you for watching. Awas. Oke, belum selesai teman-teman ya, habis ini selesai. Oke. Thank you for watching my channel, my YouTube channel. So, good luck buat semuanya. Ya, sukses selalu. Thank you.